Ya Allah, rame banget. Ya Allah, ini parkir motor di mana ya? Wah, gokil. Rame banget ini. Parkirnya di mana? Waduh. Waduh, rame banget, rame banget. Ini kita nyari tempat parkir, cuy, nggak ada. Wah, baru kali ini loh gede bagnya seramai ini. Biasanya nggak pernah kayak gini. Tuh, bertemu lagi dengan gue, Sandy Ardiansa di Charchannel. Ya, kali ini ridingnya bersama Iki di depan ya. Gila, Pak, udah lama banget sih, kagak lama tuh. Udah lama banget, kagak lama gimana sih? Udah lama banget, kagak ketemu maksudnya, Pak, ya. Nah, jadi sekarang tujuannya gue mau ke arah Masjid Al-Jabar Gede Bage, Bandung ya. Aduh, kotor jalannya, uy. Mau ke Masjid Al-Jabar karena hari ini tuh tepat, apa ya, peresmian Masjid Al-Jabar Jawa Barat ya, di Gede Bage tanggal 30 Desember 2022 yang nanti diresmikan langsung sama Pak Ridwan Kamil katanya ya. Oke, ini ntar arahnya kemana ya? Kiri gitu sih gitu. Oh, kiri ya. Oke, awas hati-hati. Jadi hari ini tuh kebetulan bertepatan dengan peresmiannya Masjid Raya Al-Jabar yang berada di Gede Bage yang hampir berseberangan dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api ya. Ini salah satu masjid terbesar di Jawa Barat juga, dengan desain yang futuristik banget, yang didesain langsung oleh Gubernur Jawa Barat juga ya, Pak Ridwan Kamil. Nah, sekarang ini untuk memeriahkan partisipasinya aja, kita datang ke sana, terus mau salat Jumat juga. Nah, kebetulan hari ini hari Jumat, jadi peresmiannya benar-benar kayak berkah banget gitu ya, tepat banget di hari Jumat gitu. Nanti kita mau Jumatan bareng nih di Masjid Raya Al-Jabar. Ya, apa ya, perdana lah, perdananya kita Jumatan, kita semua umat muslim ya, Jumatan di Masjid Al-Jabar. Langsung diresmiin, pas diresmiinnya pas Jumatan lagi gitu, keren ya, aduh. Awas nih, hati-hati mobil. Yuk. Berarti nanti kita ini masuknya ke arah Gede Bage yang jalan Soekarno Hatta ya, lurusan Soekarno Hatta itu ya. Oke. Wish, awas hati-hati, ya Allah. Gila, gila. Ampun. Ya, seperti biasa cuy, depan ada Iki pakai motor Vario-nya ya, dengan Vario yang ngebas, gila, keren banget cuy. Depan si Arcana ganti knalpot cuy. Ya, dingin banget ya cuaca ya, sekarang sekitar jam 9 lebih, setengah 10 mungkin ya. Sekarang udah setengah 10-an, nanti Jumatan kita masuk jam 11, kalau nggak setengah 12-an. Sambil lihat situasi terkini juga, apakah di Masjid Raya Al-Jabar itu kondisinya penuh atau enggak ya? Atau, apakah video ini bakal menjadi dua part? Dalam perjalanan kita menuju masjid dan sudah sampai masjidnya. Karena perjalanannya masih lumayan jauh juga. Nggak sedekat kayak rumah gua ke warung gitu ya. Takutnya durasi kepanjangan. Nah, kalau misalkan kepanjangan, gua bakal dua part video ya, biar lebih ringkas aja lah. Siapa tahu ada yang mau nonton pada saat di perjalanannya, dan siapa tahu ada yang mau nonton pada saat kita sudah sampainya, kayak gitu. Oke, ini kita sudah memasuki Bandung Timur. Ujung Berung ya, masih Ujung Berung ya, atau udah Cibiru sih kalau di sini, di Universitas Islam Negeri Gunung Jati Bandung, Gunung Jati ya. Ah, Nasution, oh berarti kita masuknya ini di area Cipadung cuy. Kalau Ujung Berung udah kelewat sih, soalnya alun-alun juga udah kelewat. Oke, macet nih, mulai macet nih. Dari gitu cuy ya, kali-kali lah kita riding-ridingnya, jangan memotoran terus, kita ridingnya ke masjid kali-kali ya. Jangan ke KFC lagi atau harus area 72 Lembang lagi gitu ya. Kali-kali sekarang ridingnya ke masjid cuy, insya Allah berkah gitu. Jadi apa ya, jadi pengalaman juga lah, pengalaman tersendiri. Oke, kita belok ke kanan ya. Kita mau belok ke kanan, ini udah masuk ke area Bundaran Cibiru Bandung. Oke, kita sudah masuk area bundaran. Yidih, si teteh lama banget beloknya. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja ya, langsung nyampe ke area Cimincrang nanti, Kecamatan Cimincrang kalau nggak salah. Kecamatan atau kelurahannya gue lupa. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja arah Gede Bage. Oke. Kayaknya ini bakal jadi satu part video sih. Kebutan guys, aerok.
Mengerikan sekali ya. Eh, ya Allah. Apa itu? Kabel ya? Gua kira itu loh, cahaya dari CCTV, ternyata kabel cuy mau putus. Oke, kita sudah memasuki jalan Soekarno-Hatta. Bentar lagi mau area Gede Bage sih, dekat ya, nggak terlalu jauh. Ya padat-padat merayap kayak gini lah, seperti biasa kalau di Bandung tuh. Nah mungkin bagi kalian yang lagi jalan-jalan juga atau yang ada menuju ke arah Masjid Al Jabar lah, bisa bareng-bareng ya cuy ya. Kita sambil ngopi-ngopi, terus habis Jumatan kita foto-foto bareng gitu. Kita ngobrol, ya silaturahmi aja sih masuknya. Kayak gitu. Oke, nanti belokannya di mana sih? Gue lupa. Di depan kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim, gacor banget itu motor di depan. Oke. Wow. Ya jadi kebetulan kita berdua lagi nganggur ya, lagi nganggur, lagi belum ada kerjaan. Lagi gak ada kerjaan dulu, makanya kita bisa mampir dulu nih buat reading-reading pagi cuy. Sayangnya gue gak bisa, ini ya apa sih, gak bisa connect intercom sama Iki. Soalnya Iki belum pakai intercom, jadi gak bisa ngobrol-ngobrol nih di jalan. Kalau misalkan bisa ngobrol-ngobrol enak banget. Oke, kita belok di sini ya, di kiri ya. Nah ini belokannya cuy. Nah ini belokannya, kita belok di kiri. Oke, wih gila, udah ada papan-papannya nih. Parkir Masjid Raya Al Jabar. Kok parkirnya di sini? Tamu undangan Masjid Al Jabar, undangan warna hijau, kuning dan putih. Wah, ternyata khusus tamu undangan, cuy. Oke, awas. Kini teh khusus tamu undangan enggak? Ada tamu undangannya, guys. Siap, siap. Lihat situasi dulu ya lah. Kalau misalkan bisa masuk, masuk. Kalau enggak, ya enggak gitu. Iya, benar. Jadi lihat situasinya dulu aja. Takutnya penuh gitu, guys. Nah, pasti penuh sih. Tuh. Pasti penuh ya, Maki. Tuh, di depan juga, guys. Ada rombongan angkot. Nggak tahu dari mana ini. Cimahi gitu di sana, mah. Tulisan angkotnya dari Cimahi. Aduh, jalannya kotor, baru nyuci motor loh semua. Mudah-mudahan sih bisa masuk ya, dan bisa Jumatan juga di Masjid Al Jabarnya cuy. Sumpah pengen banget gua pengalaman gitu ya, kita nambah-nambah pengalaman. Cuman tadi gua lihat tulisan di depan ada khusus tamu undangan. Kan kita nggak diundang sebetulnya. Ya tamu undangan tuh kayak instansi-instansi gitu lah. Was. Nah, masjidnya ada di seberang itu. Udah kelihatan ya. Tuh, itu Masjid Al Jabarnya, cuy. Masya Allah. Curiga penuh sih, udah. Yakin curiga penuh, cuy. Kita lihat ya. Apakah bisa masuk? Gua seharusnya, nah, apakah bisa masuk ke Masjid Al Jabar? Mudah-mudahan bisa ya. Aduh. Jadi deg-degan gua, takut gak kebagian. Dan cuacanya ini Bandung lagi mendung-mendungnya. OTW hujan ya. Udah gelap banget cuacanya. Duh, kacau, kacau. Oke, dingin banget ini Bandung. Berapa derajat, ya Allah. Oke. Tuh, lihat di depan cuy, penuh loh. Udah kelihatan nih di sini nih. Kita tinggal nyari parkir aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mau sampai, tinggal nyari parkir. Kalau misalkan penuh sih ya udah, gak apa-apa, mungkin belum waktunya bisa melaksanakan Jumat di sini ya. Wah, gila, rame banget. Tuh, kita sudah memasuki area pintu masuk Masjid Al Jabar nih. Ini parkirnya di mana, Parkirnya di mana ya? Tadi gua lihat di sana ada yang parkir juga sih. Ya Allah, rame banget. Masya Allah. Ini parkir motor di mana ya? Wah, gokil. Ramai banget ini. Parkirnya di mana? Waduh. Waduh, ramai banget. Ini kita nyari tempat parkir, cuy, enggak ada. Wah, baru kali ini loh Gede Bage seramai ini. Biasanya enggak pernah kayak gini.
Wow. Gila, penuh banget. Ih, gokil. Gua kayak nggak bisa ngomong loh. Ini si Iki mau kemana ya? Ki, ke mana Ki? Bisa, kan itu muter balik, muter balik. Mau parkir di dia berarti Ki jauh banget. Oh, ayo. Ayo, ayo. Kita muter dulu, guys. Tapi parkir susah ya. Parkirnya hese. Parkirnya hese nyari tempatnya. Penuh banget. Cuacanya untung nggak panas, dingin udah. Dikasih panas mah kacau langsung lompat. Tapi dikasih hujan lebih panas.